Hai Honda Lovers Indonesia, di depan kalian sekarang ini ada Honda Vario 160 yang terbaru tahun 2024. Ini warna terbaru yaitu Active Matte Blue. Ini adalah warna doff, bukan glossy teman-teman. Kalau kita lihat warnanya kalem, tapi tetap mewah dan berkelas. Dari cover handlebar ada balutan matte blue juga, ada tulisan Honda di tengah. Kemudian di bagian tengah ini ada windshield, ya, glossy. Nah ini ya, cover depan total warna matte blue. Headlamp depan sudah full LED, begitu juga position light-nya dan juga lampu sennya. Tekukan bodinya lebih tegas dan jelas dan tentunya lebih berisi teman-teman. Dan rem depannya ini disc brake dan ini tipe CBS. Motor ini sudah dilengkapi USB charger, kemudian juga sudah smart key system. Nah kita bergeser ke belakang, seperti ini tampilannya. Wah ini ada grafik ya, sangat modern sekali, futuristik Vario 160. Kemudian kita lihat bagian belakangnya, wah ini lensanya merah ya untuk lampu belakang. Kemudian ini sudah full LED juga, lampu sennya juga terpisah nih. Secara total tampilan belakang hingga depan lebih berisi, kemudian juga kapasitas mesin 156,9 cc. Lukan bodinya juga tegas dan juga tajam teman-teman, terlihat jelas, sehingga membuat Vario 160 ini tampilannya keren dan juga sporty, tentunya engine yang powerful. Matic ini menggunakan deck rata. Oke, kita lihat bagian kokpitnya, speedometer full digital. Oke, seperti ini pijakan kakinya. Ini fairing depannya teman-teman. Wah, cakep bener ya. Gimana teman-teman menurut kalian? Keren ya? Oke, untuk harga Vario 160 ini, itu mulai dari 27 jutaan. Baik teman-teman, seperti itu kita lihat Vario 160 warna terbaru tahun 2024. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa juga share di media online kalian yang lainnya. Karena support kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.